بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله hari ini tidak lain tidak bukan bersama saya معلم محمد Amarullah bin Saman yang akan mengajar kalian semua bahasa Arab bagi murid tahun 4. Anak murid معلم yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, boleh keluarkan buku teks kamu yang berwarna biru ini dan jangan lupa subscribe channel Sriti Tahfiz Ibadur Rahman 4 supaya kamu dapat mengulangi pembelajaran yang kita telah belajar pada minggu lepas dan yang sebelum daripada ini, insyaAllah. Anak murid maknanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang menarik pada hari ini, kita akan belajar tajuk baru, iaitu tajuk yang ke-4. Ini menarik, berkaitan dengan Baiti Jannati. Okey, apa kata tajuk yang diberikan kepada kita, iaitu rumahku syurga. Semua ada rumah ke? Ada. Apa dia tak ada rumah sini? Fahim, ada rumah tak? Dan pada kedai, kena ada rumah. Ada. Ada. Iaitu baiti jannati, rumahku syurgaku. Deh, ingat di rumah kita ni adalah syurga bagi kita. Deh. Jadi apa yang ada di rumah kita? Kita cuba tengok di rumah kita ada apa eh? Kena tahu ni. Nak belajar ni. Jadi jom kita belajar dengan penuh semangat, insya-Allah. Baik. Cuba kita lihat halaman yang ke-85. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 85, iaitu Baiti Jannati. Yang pertama dia bagi kepada kita ulahizu wa ata'arraf. Dan kita kena perhati, kena tengok dan kita kena tahu apakah yang ada di rumah kita. Dah kita masuk je pintu rumah kita tu, kita nampak gapo. Tapi kita tahu dalam bahasa Melayu, maling, ni kerusi, ni TV, ni jam, ni pintu, ni tangga nak naik ke tingkat atas. Dah ni telefon, ni meja, meja kecil, lagi ni karpet, lagi dinding, pintu, jendela. Apa lagi yang ada di rumah kita? Dah. Sebab itulah baiti jannati, rumahku syurgaku. Kenapa? Sebab di rumah kita penuh dengan kelengkapan yang cantik-cantik. Wah, seperti dalam syurga. Dah, comel ada belako. Kalau kita nak ada belako. Kalau kita nak tak ada lagi, kena beli ya. Okey. Baik, yang seterusnya. Teruskan, iaitu berkaitan dengan astami'u wa uraddidu. Dah, okey, jom ikut maling. Kita kena dengar dan kita kena ulang apa yang ada yang diberikan kepada kita. Okey, berkaitan dengan awal-awal pembelajaran kita, tak kira hari ini maupun lepas, mesti berkaitan dengan alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Kena ingat. Eh, sebab apa yang ulang semua? Sebab dia nak we kita ingat semua. Jangan lupa. Dah, alif lam al-qamariyah ni kita sebut al, ia bunyi al, al, al-qamariyah, ia bunyi al. Tapi alif lam asy-syamsiyah kita tak boleh bunyi al, jadi asy asy-syamsiyah ad-din. Contoh ar-raqib ar ar, bukan al-raqib ar-raqib. Ha deh. Kalau nama al-fahimiyah tu qamariyah lah, al bunyi al. Ada al-haziq. Ha, itu adalah qamariyah bab bunyi al. Yang tidak berbunyi al adalah asy-syamsiyah. Ada alif lam tetapi tidak berbunyi al. Okey? Baik, yang pertama adalah al-jamilu. Okey, sebut al-jamilu. Sekali lagi, al-jamilu. Dah. Kecantikan. Dah. Dah. Kecantikan. Okey, yang kedua, ba. Itu al-babu. Sebut al-babu. Tengok bunyi dia. Al-babu. Apakah al-babu? Pintu. Okey, sebut sekali lagi yang terakhir, yang ketiga. Al-hatifu. Sebut al-hatifu. Sekali lagi, al-hatifu. Apa itu al-hatifu? Telefon rumah. Dah, telefon. Okey. Yang seterusnya adalah alif lam asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah tak bunyi al. Dah, asy-syamsiyah. Okey, mana contoh dia huruf sad? Okey, sebut as-salatu. Ha, tengok bunyi dia tu. As-salatu. Tak bunyi al-salatu. As-salatu. Sebut sekali lagi. As-salatu. Iaitu tingkat. Nah, tingkat. Okey, bukan tingkap. Tingkat. Nah, tingkat satu, tingkat dua. Nah. Okey, yang seterusnya huruf ta. At-ta'am. Tengok. At-ta'am. Nah, at
ta'amu, yaitu ruangan makan. Deh, ruangan makan. Deh, ta'am ni tempat awak makan lah. Ayah ada meja makan, ruangan makan. Deh. Okey, yang seterusnya huruf nun. Okey, sebab an-naumu. An-naumu. Sebut sekali lagi. An-naumu. Deh. Ruangan tidur ataupun bilik tidur. Ha, deh. Ha, deh. Tempat tidur awak. An-naumu. Mesti ada tempat tidur kan? Kalau awak tak tidur rumah awak. Okey, yang seterusnya. Al-duyufu. Okey, sebab al-duyufu. Al-duyufu. Okey, ini ruang tamu. Deh, ruang tamu. Tempat yang apabila ada tetamu, kamu akan hadirkan dia di tempat yang menarik, tempat yang dikhaskan untuk tetamu. Jangan bawa masuk dalam bilik, jangan bawa ke dapur deh. Tetamu hari ni duduk di ruang tamu. Ha deh. Okey, itu al-duyuf. Baik. Yang seterusnya, apa yang perlu kamu buat iaitu alif lam al-qamariyah. Kamu kena tulis makna dia. Okey, al-jamilu. Cantik. Deh, mak sebut sekali ya deh. Okey, mak sebut sekali sahaja. Kamu kena dengar molek dan tulis dalam bahasa Melayu di ruang kosong. Okey. Alif lam al-qamariyah. Al-jamilu. Nah, kecantikan. Okey. Yang seterusnya al-babu. Pintu. Yang seterusnya al-hatifu. Telefon. Okey, baik. Dapat ingat dah? Okey, baik. Yang seterusnya iaitu alif lam asy-syamsiyah. Okey, mu'alif sebut kalimah ni dan makna dia kamu kena tulis. Ada? Ataupun mu'alif sebut sahaja kamu kena cari makna. Boleh cari makna. Minta tolong ibu ayah kamu cari makna. Boleh lah? Okey. As-salatu. Nah, as-salatu. Okey, baik. Yang seterusnya at-ta'amu. Okey, cari makna dia lah. At-ta'amu. Tak ada makna baca dah ni. Dia yang seterusnya kamu pula mencari diri dah. At-ta'amu. Okey, yang seterusnya an-naumu. Kamu boleh balik video Mak Ali tadi. Mak Ali sudah sebut dah sebenarnya. Kamu kena ingat balik. An-naumu. Apakah makna an-naum? Yang seterusnya ad-duyufu. Apakah makna dia? Ad-duyufu. Tulis makna dia. Ulang balik video Mak Ali. Kamu akan tahu makna dia. As-salatu apa? At-ta'amu apa? An-naumu apa? Ad-duyufu apa? Dah. Kamu akan tahu makna dia. Ulang balik video yang Mak Aling ajar tadi lah. Ada Mak Aling sebut dah tadi. Di muka surat 80 apa dia? 85, okey. Surat awal tak ni. Okey, baik. Yang seterusnya adalah astami'u wa uhaddidu. Dah. Astami'u wa uhaddidu. Kamu kena dengar dan kamu kena tentukan. Okey. Okey, manakah alif lam al-qamariyah di antara empat ni? Ha, kamu kena isi di ruangan kosong. Ada dua. Dan alif lam asyamsiyah. Ada dua. Kamu kena isi ruangan kosong ni. Cari ni ada jawab, ada empat jawapan. Eh? Ha, isi mana alif lam al-qamariyah dan alif lam asyamsiyah. Boleh? Benda mudah sahaja. Okey, yang seterusnya halaman yang ke 87. Okey, hak tadi tu muka surat 86 dah. Ingat kita belajar hari ni 86 dah. Okey, muka surat 87. Dia bagi kepada kita aqra'u summa astami'u wa aktubu. Kita kena baca, kemudian kita kena dengar, kemudian kita kena tulis semula. Tak apa, Mu'alif suruh awak baca dan mendengar sahaja. Okey, baik. Tengok, Mu'alif nak ajar ni, tengok molek, dengar molek. Dan kamu kena baca. Okey, sebut sekali alif lam al-qamariyah. Okey, sebut jim al campur jamilun. Kita okay, tengok alif lam campur dengan jamil tu bila al-jamil. Sebut al-jamil. Nah, al-jamil. Al-jamil. Kena tulis balik al-jamil. Dah. Okey, baik huruf ha. Al-hatif al tambah dengan hatifu jadi al-hatifu. Tengok dah. Alif lam berbunyi al tambah dengan hatifun jadi al-hatifu. Dah. Al-hatifu. Sebut al-hatifu. Lagi sekali. Al-hatifu. Okey, baik. Yang seterusnya, alif lam asyamsiyah. Maklum pecahkan dah benar. Okey, tadi ni al-qamariyah. Dan ini alif lam asyamsiyah. Okey, sebut huruf dad. Alif lam campur dengan duyufun. Deh. Ha, jadi kan lah. Ad-duyufu. Sebut ad-duyufu. Sekali lagi tengok ni. Huruf dad.
Apabila ada sabdu, ia pecah pada dua. Mati satu, hidup satu. Ad-duyufu. Tengok asal dia. Ad-duyufu. Ad-duyufu. Boleh? Okey, yang seterusnya huruf ta. Alif lam campur dengan ta'amun jadi at-ta'amu. Sebut at-ta'amu. Tengok asal dia ke apa? At-ta'amu. Ha, ni cara dia sebut benar. At-ta'amu. At-ta'amu. Boleh? At-ta'amu. Okey, boleh? Ha, itu saja. Ini perkataan asal dia ada dua ta. Tapi apabila di, ya, apa, digabungkan, maka keluar huruf satu huruf ta. Huruf ta yang ada sabdu di atasnya. Boleh? Okey, baik. Ingat boleh? Mak Alin ajar dah sebelum-sebelum ni. Cuma untuk kamu apa flash balik, ingat balik apa yang telah diajar. InsyaAllah. Baik, yang seterusnya, astami'u wa ukawinu. Kamu kena dengar dan kamu kena ciptakan. Dah. Dengar lagu mana? Okey, tengok ni. Alif lam. Ada alif lam. Kamu kena tambah perkataan dia. Okey, di manakah? Okey, Mak Alin hadirkan kepada kamu. Ini ada empat. Dah. Sahnu. Baitu. Sahnun. Baitun. Nafizatun. Jaridatun. Dah. Ha, ni empat kalimah ni, jawapan ini perlu diisi pada ruangan kosong ini dan ditambah alif lam di hadapan dia. Tengok. Nanti ada alif lam ke? Okey, ada alif lam. Tetapi kalimah ni tidak ada alif lam. Kamu kena masukkan alif lam. Alif lam pada kalimah ini. Yang mana ada sabdu, kamu kena letak sabdu di atasnya. Ada? Memang tak ada ni, tapi kamu kena berdiri yang mana ada sabdu. Dia ada dua yang ada sabdu dan dua yang tidak ada sabdu. Kena ingat balik. Ada? Jadi kamu kena bubuh, masukkan alif lam pada kalimah ini dan isi di ruangan kosong. Mana as-sahnu? Dan as-sahnu. Gapa as-sahnu? Pinggang kaca. Okey. Baiti. Al-baitu. Rumah. Nafizatun. Tingkat. Tingkap. Okey. Yang terakhir jari datun. Akhbar ataupun surat khabar. Nah. Okey, cari ruangan kosong yang perlu kamu isi di kawasan ini dan isi dengan betul insya-Allah. Nah, boleh? Okey, baik. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Insya-Allah. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Siru ala barakatillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kita jumpa nanti insyaAllah.